Kami perlu menegaskan bahwa apa yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah mereka yang diduga menerima suap. Tapi kalau kita lihat beberapa kasus yang pernah disidik dan dituntut oleh KPK, memang kadang tupoksi di kementerian itu tidak selalu berhubungan langsung dengan apa yang dikerjakan. Bisa saja lintas sektor daripada yang termasuk juga dalam hal ini. Tapi saya pikir dalam kasus yang ini, yang kental itu mungkin hubungan kepartaian.